Nah, apa itu bencana kekeringan? Sebelum kita memasuki apa itu bencana kekeringan, kita perlu mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat membedakan pengertian dari apa itu bencana alam, dan juga apa itu kekeringan. Yang kedua, kalian dapat mengetahui faktor penyebab mengapa kekeringan itu dapat terjadi. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui wilayah mana saja di Indonesia yang memiliki potensi kekeringan yang sangat tinggi. Dan yang keempat, kalian dapat mengetahui cara penanggulangan yang baik akibat dari bencana kekeringan ini. Oke, kita lanjut saja ke pengertian dari bencana. Nah, pengertian dari bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di sana menyebutkan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan atau yang mengganggu dan juga merusak kehidupan serta penghidupan masyarakat akibat faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor manusia. Selain itu, bencana juga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak dari psikologis. Nah, selain itu, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari bencana, kita juga dapat mengetahui apa itu bencana alam. Nah, bencana alam merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh fenomena alam itu sendiri. Misalnya seperti tsunami, tanah longsor, kekeringan, banjir, gunung berapi, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui bencana dan juga bencana alam, kita langsung masuk ke materi intinya, yaitu apa itu kekeringan. Nah, kekeringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kekeringan merupakan suatu kondisi air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, kebutuhan lingkungan, kebutuhan pertanian, dan juga kebutuhan ekonomi. Perlu kalian ketahui bahwa kekeringan ini sangat berbeda dengan kegersangan, karena kekeringan merupakan sebuah fenomena yang dapat dicirikan sebagai penyimpangan dari kondisi normal. Nah, setelah kalian mengetahui dari ketiga pengertian tersebut, kalian dapat juga mengetahui faktor penyebab mengapa kekeringan itu dapat terjadi. Yang pertama, karena rendahnya curah hujan di suatu wilayah. Curah hujan yang rendah akan membawa musim kemarau pada wilayah tersebut. Curah hujan yang semakin lama semakin rendah, otomatis musim kemarau pada suatu wilayah tersebut akan semakin panjang, sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan kekeringan. Yang kedua, jauhnya sumber air dari masyarakat. Yang ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Hal ini karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan air secara tidak efisien dan efektif, sehingga mengakibatkan pemasok atau pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukannya. Nah, contohnya seperti penggunaan air untuk rumah tangga, penggunaan air untuk pengairan sawah, dan lain-lain. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya adalah kerusakan kawasan tangkapan air di kawasan air oleh manusia itu sendiri. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui faktor penyebab mengapa kekeringan ini dapat terjadi, kita juga dapat mengetahui wilayah mana saja yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan di Indonesia yang paling tinggi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 11 wilayah yang memiliki kekurangan atau dampak, 11 wilayah yang memiliki kekeringan yang paling tinggi di Indonesia. Yang pertama ada Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Lombok, dan juga Pulau Sumbawa. Dari ke-11 wilayah tersebut, kita sebagai geografi otomatis harus mengetahui bagaimana upaya mitigasinya. Salah satu upaya mitigasinya dapat dilakukan sebelum dan juga setelah
bencana tersebut terjadi. Jika bencana tersebut atau bencana kekeringan tersebut belum terjadi, kita dapat memelihara sumber air dengan memanfaatkan airnya dengan seefektif dan juga seefisien mungkin. Yang kedua, dapat menambah area resapan air, dan juga yang ketiga, dapat menanami pohon-pohon lebih banyak lagi. Nah, apabila sumber atau kekeringan telah melanda suatu wilayah, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menjaga sumber air untuk kebutuhan air bersih saja. Yang kedua, hubungi dinas terkait untuk meminta bantuan agar diberikan tangki air bersih sehingga pemanfaatan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Yang ketiga, melakukan konservasi air. Yang keempat, membuat waduk. Dan juga yang kelima, membuat hujan buatan di daerah air, di daerah tangkapan hujan. Nah, setelah kita mengetahui bencana, apa itu bencana alam, dan juga apa itu kekeringan, serta faktor persebaran dan juga bagaimana upaya mitigasi yang dapat kita lakukan, kita perlu merealisasikannya apabila kekeringan itu melanda. Mungkin cukup sekian materi yang akan disampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.